Halo guys, hello, welcome back to Makan Sampai Kenyang. Ketemu lagi bareng aku Gilang. Dan sekarang aku lagi ada di Loteria. Ini adalah fast food asalnya dari Korea. Dia emang sih di Indonesia masih jarang, lokasinya cuma ada di Jakarta dan Bandung. Tapi ini adalah fast food yang wajib kamu kunjungin, karena rasanya cukup beda dibandingkan dengan yang lain. Dan dia punya ada sedikit taste-taste Korea. Untuk video kali ini aku bakal makan ayam buldak. Ayam buldak ini sebenarnya paketnya macam-macam, tapi untuk di video kali ini aku cuma makan satu nasi, satu ayam, salad dan minum. Kalau kamu lihat dari videonya mungkin agak kelihatan ini merah banget, bakal pedes banget. Di sini ada 3 level kepedesan, level 1, level 2, level 3. Memang sih aku enggak bisa makan pedes, bahkan waktu video Abang Adi aku gugur, waktu KFC Hot aku juga hampir gugur. Tapi ini aku lakuin buat kalian deh ya, supaya kalian senang nontonnya. Jadi nggak bosan ngeliatin aku doang, jadi bisa lihat aku makan sambil kepedesan. Ya udah, daripada lama-lama kita lihat aja reviewnya. Ya guys, ini dia pesanannya udah datang. Jadi di sini aku dapat satu ayam. Aku beli yang level 3, ini paling pedes. Aku nggak tahu rasanya gimana, kayaknya aku bakal mati abis ini. Terus ada nasi dan ada salad. Terus dapat minuman. Minumannya bisa macam-macam, tapi ternyata keluarnya Pepsi. Harganya 34.000 doang. Nah, kita coba rasanya kayak gimana? Apakah pedes? Apakah membuat aku gugur? Apakah membuat aku masuk rumah sakit? Selamat makan. Ya, dibuka dulu nasinya. Ini ayamnya ya. Wow. Dari baunya aja udah pedes banget, soalnya kayaknya dia pakai saus pedes gitu, terus di atasnya ditaburi merica, jadi rasanya bakal jedar, bakal meledak banget. Gila, pedes banget. Gak kerasa ayam sama sekali, malah kerasa kayak makan cabe. Sebenarnya sih kalau dilihat dari saus rasanya tuh kayak di luarnya doang pedesnya, tapi kalau bagian dalamnya ayamnya tuh kayak nggak akan pedes sama sekali. Sekarang kita coba dagingnya gimana. Daging di dalamnya tuh terasa tasty banget, gurih. Dagingnya nggak terlalu kering ternyata, kalau dibandingin sama fast food lain kayak McDonald's masih lebih kering. Ini agak lembut, tapi walaupun nggak selembut Texas. Untung aja kayak si bumbunya itu cuma ada di kulitnya doang. Coba kalau sama masuk ke dalam aku udah gak bisa makan nih. Mungkin habisnya aku digotong-gotong ke rumah sakit di depan. Kebetulan di depan Loteria ini ada rumah sakit Premier Bintaro. Jadi kalau aku gugur aku mungkin nyebrang langsung masuk IGD. Lanjut lagi makan ya. Ayamnya habis, tinggal aku cobain saladnya. Ya habis, ayamnya habis, nasinya habis, saladnya habis. Ntar aku bahas rasanya kayak gimana. Aku pengen cuci tangan, minum dulu, menenangkan diri karena pedes banget. Ya guys, ini aku udah cuci tangan, udah bersih tangannya, udah bersihin muka, udah cuci muka juga, udah bersihin mulut juga, jadi nggak terlalu kerasa pedes. Walaupun kayak aftertaste ini ngebakar lidah banget. Emang sih aku nggak gugur kayak di Abang Ade, jadi tenang aja, aku nggak akan dibawa ke rumah sakit di seberang. Dan minuman Pepsi ini sebenarnya nggak cukup buat menenangkan rasa kebakar di mulutnya, tapi untuk secara rasa, aduh, perfect banget. Dagingnya lembut, empuk, dan dia memang sih nggak selembut punya Texas Chicken, tapi kategorinya masih lembut. Untuk rasa secara rasa, buldak ini pedes banget. Ini walaupun aku udah cuci muka, ini aku masih keluar air mata, masih keluar keringat, masih keluar ingus. Kalau dibandingin misalkan sama kayak si Hot Chicken, menurut aku yang punya Loteria, buldak ini lebih jauh ngebakar, karena dia dikasih merica juga di atasnya, jadi kayak, ini makan ini kali ya, makan bom nuklir, pedes banget. Ya segini aja videonya, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa pencet like dan pencet tombol subscribe, tombolnya ada di bawah sini. Sampai ketemu di tempat fast food selanjutnya, dadah.